Assalamualaikum. So, okay, hari ni kami happy buat trip ATV bersama kejiranan, kejiranan yang sporting sekali. Oi, dah ada busy ya. So, pengacara majlis siapa dia? Hari ni dia. Pengelola. Okay, kita jumpa pengelola. Ya, Abang Syed. Abang Syed Leng. Ui, dia macam lah. Preparation lah. Menghadapi. Oh, tapi gas dia seminyak lah sekejap. Saja lah, sambil-sambil menunggu. Ni, motor ni, sport rimbau tukar. Untuk trip hari ni. Ui, semua pakai ni lah. Okey. Ha? Dendek je. Lagi basah ni. Ada pasal. Saya kata pasal je. Ada pasal je. Rak-rak pergi pasal kan. Ramai-ramai pergi pasal. Aduh. Okay ya, steady ya. Steady. Macam mana? Bangun pukul 5 pagi tadi. Awal ya. Semangat. Dia punya semangat ada 5 pagi dah bangun. Sebab apa? Leka. So, kebetulan pagi tadi blackout. Pukul 5 pagi kot. So, memang jam lah semua makin awal hari ni. Sekarang dah pukul 7.56. So, okey lah. Ni tengah duk kumpul elok. Sekejap baru kami pergi makan dekat mana dah, kat KL tu. Pergi makan kat KL, lepas tu baru gerak. So inilah kejiranan Yasin yang paling sporting dalam dunia. Hai. Nampaknya kena panahkan ni jam. So kali ni punya ride semua kena at least 150 bawah. Tapi ini lipat 250. Ini Imran, Wirat, Akmal. Roy. Pengelola Hakim, Hafiz dan Bawan. So tunggu siapa lagi? Wali. Kita ambil gambar dulu ramai-ramai. Dari Kulim. Little Beach CC. Wali. Pilot. Siapa pilot ni? Siapa pilot? Wah, balik lah pilot. Oh, nak pergi makan dulu kan? Ha? Pergi makan dulu kan? Ha. So, tunggu siapa ni? Basharul. Ha? Basharul. Oh, Basharul. KL. So, wali. Okay, nah, itu saja. Dan ATV termesah. Okay, minyak dulu. Tadi isi angin sat kereta motor. Ni dia pasal kita pengarah projek. Ha, GoPro punya. Aku ada bawa GoPro. Lagi aku bagi kat hang kau main lah. Aku ada, aku punya juga. Nanti spare lah kalau punya habis bateri. Okey. Tapi aku buka kepala je. Kau buka kepala. Okay, aku malas nak edit dah. Okey. Aku pun betul. Kat habis lah. Alright, ini Abang Syed kita. Dia ada GoPro. Settle. Abang Syed kini kereta.
apa beli ayam. Ayam sikit. Mal. Okey, sekarang dah pukul 8 suku. So kami kali ni dah isi minyak, dah isi angin semua. So kami betul-betul nak gerak lah ni. So tu diorang beli ke depan, koroi masuk dapi dah. So kita tengoklah pukul apa sampai dengan semua motor kuasa rendah ni. Kelihatan ni lah, kuasa tinggi. Tak laju pun. Tak laju pun nak. Dia kena orang ada depan ni baru, baru boleh blok sikit. Tak laju pun kena duduk belakang lah. Okey, jom. Sekarang dah 8.53 situ kan. So dah sampai checkpoint pertama. Dulu masuk, dulu masuk, dulu baik. Iaitu Zamel Kona. Nasi goreng apa ni, nasi lemak, nasi lemak ayam, nasi lemak kukus, ayam goreng kampung panas. Ini tempat Akmal punya tempat lah. Mereka ni tak relax. Sirih dia pun ni tak relax. Apa-apa semua laju-laju. So okay. Oh, pakai motor dulu. Alright, kita pakai motor dulu. Tak boleh lah rasa boleh. Lepas ni rasa kena bawa 250 ni. Pintin pula diorang. Orang pun kursi dekat chair ke? Laju tu. Kami dah berapa menyelit susu-susu hilang. Okay, relax, tunggu belakang. Setia. Hakim masya dia kena duduk belakang. Orang dia tinggal tak. Kutip-kutip. Kalau Hakim tinggalkan aku juga, habis. Habis. Aduh. Zamel Kona. Kedai orang. Sepak kau main dengan orang ni. Kita tengok sedar tak. Ni tempat semawak lah. Kita tengok apa jadi. Beratur yang beratur ni sebab apa ni? Kita nak kena beratur. Ni ramai orang. Ya betul. Apa kan? Sedu dia je mana naknya? Ah, ayam goreng dua. Kita masuk lah. Dah tak payah? Tak payah patut ke apa? Payah. Ha? Gila macam lah. Okay, sebelum kita ride TV, kita akan melahap dulu ya. Kita ambil protein dulu, okay, protein. Sumber protein. Sumber protein. Yang kampung. Yang kampung. Patut lah sumber laju dia atas motor. Kau ni nak lampu ni. Lampu ni. Eh, apa macam benda ni lah? Ni belum. Tempat ni best? Oh ya, memang best. Recommended untuk datang sini makan lah. Dua-dua berapa lama lah tempat ni? Lama dah. Saja, semua patok. Kenapa kau diam kan? Ramai lah. Sesi gila patok. Halo. Di sana ada kipas. Dah ambil nasi dulu? Okay, makan. Baik. Oh ya ke? Semua dapat makanan tak dapat kamera. Tu lah, tak dapat kamera ni. Okey, apa? Okey. Temu ramah. Lapang lah ke? Eh, lapang. Temu. Makan. Ni genjoh ni. Tak, jangan. Sama tak jumpa tak? Sihat ke? Sihat.
Pasang dungan. Oh, tu trik. Dulu lama lah. Ni. Nak kena batu. Nak kena batu. Nama dia apa tak lupa kah? Apa tu? Oh, tu modal dia. Tu modal dapat masuk dalam. Ya, alhamdulillah kata. Pandai. Lama tak datang. Bijak tu. Bijak ni. Kena belajar mana? Eh, kena belajar mana nak masuk dalam? Dua. Kena sembang. Lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Lepas tu kita dalam. Bisa lah yang buat. Ha? Boleh. Boleh. Dengar kan? Dengar. Ha, dengar. Hei, kuih lebih nanti. Lebih. Biwa tak makan? Ha? Biwa ada lah. Sikit-sikit lah. Tak ada lah. Tak ada lah. Betul, betul. Haa, ada lah tengok. Tak lah ramai sangat. Eh, boleh lah. Allah nipis. Dia kena makan macam ni. Ha? Nipis sangat. So, ni. Ayam kampung. Baru nasi lemak. So, kita try lah makan. Ada apa? Lens dia kecil, so tak nampak lah. Ha? Haa, nanti share. Dah edit nanti lah. Bismillahirrahmanirrahim. Habis copyright. Eh? Okey. Lain macam nasi lemak dengan ayam goreng kampung. Kita try separuh lah. Baru dia berbau sikit tapi no bad lah. Itu saja kot. Nak sama makan. Bye. Satu sekian sisi kan? Hang buat tu eh? Ha? Banyak buat patai. Ha? Biar betul bang. Kan hang lambat. Banyak buat patai lah. Aku dua hati lah laju ni. Dua hati sisi lah. Tinggal lah orang belakang. Jangan tinggal. Kamu dua hati saya. Kami satu setengah. Abang. Lagi? Hang buat patai kan? Satu setengah. Satu setengah. Jangan duduk belakang orang dua hati. Ingat satu setengah banyak kat dia. Oh, kira banyak kat abang lah. Okay. So dah settle makan, jom tak gerak nak pergi ke Kemesah pula main ATV. Okey, perut dah kenyang. Dah makan tadi, so kami nak ke Kemesah. Kan dekat MMR tu eh. Silap tadi tak boleh keluar apa CGI ni. Kau tidak boleh lah rekod konten je ni kan. Ready ya. Jadi ya, agak lepas lah. Masa depan ni ya.
Hai. Beli apa-apa ya, Wali? Depan ada lagi kan? Tadi kat belakang. Yang mana satu ni ada banyak eh? Depan lagi ya, oh, depan lagi. Okay. Macam mana? Dekat mana? Kamu susah.